No. Okey. Ada apa cerita? Ada nak cerita apa? Ada tak mau cerita apa orang tu? Ha? Ada nak berkenan ke anak darah Hindu mana ke? Boleh? Ha? Tak ajak dia masuk Islam ya kalau ada. Hindu payah tu. Payah? Tak juga. Oh, kita kata payah lah tapi maksudnya payahlah. Yang kan yang banyak-banyak yang mudah tu. Yang mana yang terbuka hati nak masuk Islam tu. Dia jadi mudah ya. Bila dia dah maksud dia terbuka hati ya. Bila dia ada minat. Bila dia ada minat ke misalnya. Contoh mudah macam ni lah. Kalau kita pernah dengar Lim Joy Soon kena Jim Lee Joy Soon. Lim Joy Soon. Cina kan? Dia bangsa Cina tapi dah masuk Islam lah. 40 tahun lah kan. Lim Joy Soon terkenal kan. Dia isu dia. Kalau ikut cara kita tengok video-video yang dia cerita pasal dia masuk dari Islam. So dia umur dia daripada 10 tahun dia dah mula. Dia mula dah mencari. Dia duk aju. Dia duk petikai, duk meragui tentang masalah sembah Tuhan. Mak dia pergi beli Tuhan lah apa tu kan. Pasal apa Tuhan tak cakap, tak bagi jawapan doa, tak terima. Dia sendiri dah ada benda tu. Jadi mak nak kata, kita kata bila dah terbuka hidayah macam tu, maksudnya dia akan mudah juga. Cuma kita dah tak biasa, kita rasa tu susah lah, kita rasa susah. Dan dia pula yang kita kawan-kawan yang kita duduk tahun ni, jenis payah kan. Dia tak mau terima. Tapi ada ke kawan-kawan, saya ingat kawan-kawan saya ni, dia ada yang macam dia, kita boleh bercerita lah. Dia terima tak terima tu, dia tak bagi respon baik sangat. India ada, Cina ada. Ha. Tu mungkin lagi kita kata payah lah, dah lama pun mereka tak buka hati. Tapi maksud sekurang-kurangnya hak jenis tu Dia boleh berkawan. Kalau hak yang mau betul tu, dia asal dari diri dia sendiri pun dia dah terbuka hati dia untuk nak bertanya dengan mak dia tu. Mak dia pun dah tampang pada dia, Tuhan ni budak ni tak ada akal lagi, jangan marah dia. Itu dia macam tu. Dia cerita macam tu. Pengalaman mula dia, daripada dia dah mula nak terbuka, dia nak nampak cari Tuhan. Dia nak mencari Tuhan lah. Itu isu dia. Maksudnya, yalah, kita tu dah betul serupa kata kalau dari segi dakwah ni, nak kata kalau ada peluang, kita peluang tu terbuka, ada depan, dakwah. Kita jalan lah. Bukan mesti kata, bukan wajib Tuhan nak kata, hang wajib bagi dia tu Islam. Hang wajib bagi tahu dia, ya. Wajib ajak dia. Itu prinsip asas, basic dia. Mungkin kita ada kawan. Mungkin ada kawan je lah, WhatsApp lah kan. WhatsApp ke kita tanya-tanya ke, masuk benda-benda apa-apa yang agak-agak dia boleh dengar, dia boleh tengok. Kalau dia tengok, kita pun tak tahu, kita hantar kan. Lepas tu, ikut dia kan. Itu kita punya, yang kita boleh buat lah. Macam tu ya. Kan kita nak boleh paksa kan. Hidayah bukan boleh paksa. Dia bila dah Allah nak bagi kan, okay, kalau kita tu dia jadi macam asbab lah kan. Kut sebab kita ada kawan, kut sebab dia tengok kita, kut dia bertanya kita, kut kita terangkan apa-apa benda dekat dia berkait-kait dengan Islam ni. Jadi dia itu je ya. Kan nak kata simple susah pun, maknanya benda dia gitu ya. Macam mana 3 minit 4 minit tu ada cakap apa ya? Tak mahu cakap apa? Nak masuk Facebook ni. Tak pandai. Kita rakam ni, dia masuk Facebook. Pandai tak kira. Dia kira dia bercakap ni. Dia masuk.